Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, hidup di desa ya. Hari ini kita panen lagi ya, di kawasan pokok rendah ya teman-teman ya. Nah, ini buahnya. Wih, buahnya merah merona teman-teman. Mantap ya. Buahnya rezeki nomplok ya hari ini. Rezeki bulan puasa ya teman-teman ya. Buahnya ada 2 tandan, 3 tandan, 1 pokok ini hari ini. Wah, ini buahnya teman-teman. Buahnya merah merona ya, 2 tandan 1 pokok. Ada lagi buahnya. Wih, 3 tandan teman-teman. Nah, itu buahnya. Sawitnya tajam sekali nih Bang Ilhamnya. Wah, lumayan kan 3 tandan. Cuacanya hari ini sangat mendukung ya, cuacanya cerah. Nah, ini lagi banyak. Mantap. Keren. Pokok sawitnya ini campur-campur teman-teman ya, ada yang tinggi, ada yang rendah. Lihat teman-teman nih, nih pokoknya. Wih, buahnya banyak sekali teman-temannya. Ini 2 tandan atau 3 tandan nih masa. Keren. Luar biasa panen hari ini ya. Ini rotasi 16 hari ini ya, baru kita masuk ke sini ya teman-temannya. Keren. Ada lagi. Oh, ini ada lagi teman-teman. Buahnya. Buahnya ini pas sekali ya. Bijinya pun agak kurang ini. Pas masuk kita di kebun ini pas banget ya, teman-teman. Bijinya pun agak kurang dia. Tapi kawasan ini agak dalam sedikit ya. Ada jurangnya ini jalannya, ini kebun ini. Buahnya yang di bawah itu kita naikkan ke sini ya teman-teman, ke sini. Ini jalannya nih. Ini agak dalam nih payahnya nih teman-teman. Nah, ini ada lagi buahnya. Mantap. Mudah-mudahan hari ini nggak hujan ya. Kalau hujan, mobilnya nggak bisa masuk di sini teman-teman, karena jalannya itu rusak sekali ya teman-teman, rusak parah. Ya kalau di kebun ini masih ini aman. Ini satu nih mana? Nah, ini masuk satu. Kalau di dalam kebun jalannya masih aman temannya, kalau ini jalan luarnya itu udah dalam berlubang-lubang deh. Sawitnya campur-campur teman-teman, ada yang tinggi, ada yang pendek ya. Makanya kita pakai 2 alat kebun ini.
Tapi kebunnya ini udah bersih ya. Atasnya bersih, bawahnya pun udah bersih. Sudah kita pruning, sudah kita racun rumput anak kayunya teman-temannya. Tinggal nerima hasil dah ini yang punya kebunnya. Itu buahnya banyak sekali teman-teman. Buah-buah tuh teman-teman. Luar biasa. Nah, ini disimpat dari bawah nih teman-teman. Tarik guys. Ini buahnya 20 kilo ini teman-teman. Satu tandan ini perkiraannya. Besar juga buahnya. Ini ada dua tandan lagi. Sabitnya pun tajam sekali nih bang ilhamnya. Kalau seperti ini kita semangat kerjanya teman-temannya. Buahnya banyak yang masak. Kebetulan kita panennya di sini di pinggir hutan nih temannya. Kawasan yang paling jauh tempat kita hari ini. Nah, itu buahnya. Nah ini satu pokok lagi teman-teman ya. Kita lihat cara bang ilhamnya panen sawit ya. Tuh ada yang ini buah batu nih teman-teman. Buahnya besar sekali teman-teman. Pelepahnya besar-besar ya ini. Pokok yang satu ini. Mantap. Buahnya gelundung. Mantap. Ada lagi. Hampir. Awas. Ngeri. Kerja sawit ini memang butuh tenaga yang stabil ya, harus kuat. Wah, itu buahnya. Teman-teman. Wow. Buahnya gelondong-gelondong semua buahnya teman-teman. Ada lagi buahnya ini. Apa semuanya masa ini? Udah dua tandan. Habis ke buah. Pusingan depan udah nggak ada nih buahnya, udah habis. Ada lagi buahnya. Ada lagi bang. Mantap. Mantap. Itu masalah lagi itu sebelah tuh. Nah itu, tapi buahnya agak kejepit deh. Buahnya agak kejepit nih. Susah mau masuk ya sabitnya kalau agak kejepit tuh, agak rapat dia ya, pelepahnya nggak ngembang. Awas, pelepahnya pun besar sekali nih. Kalau kita ditimpa pelepah ini mati kita teman-temannya. Buahnya lumayan besar nih buahnya.
Ada 4 tandan ya satu pokok ya teman-teman. Awas, awas, awas. Buahnya. Mantap. Banyak sekali buahnya teman-temannya nih. Gelundung semua. Ini buah besar juga nih. Buah batu. Buah batu berduri ya. Ngeri nih lihat durinya ini. Dipincuk sedikit aja langsung ini ya. Berbisa dia duri sawit nih. Ngeri pokoknya. Nah, lihat teman-teman, buahnya teman-temannya. 1, 2, 3, 4 ini buah yang pokok ini teman-temannya. 4 tandan. Luar biasa, mantap.